Oke, selamat sore. Sekarang saya mau review lagi sebuah sepatu yang bermerek Diadora. Sepatu bulu tangkis ya. Ini bermerek Diadora. Nah, ini ya. Diadora Buck warna black red ya, ukuran 40. Nah, di sini enggak ada keterangan berapa senti berapa sentinya ya. Yang jelas ini ukuran 40. Mungkin ini JP itu 25 itu 25 senti ya. Ini untuk komposisinya 60% poliuretan plus 40% polyester. Solnya 75% pilon plus 20% karet plus 5% TPU. Ya, kita langsung ke sepatunya. Nah, ini sepatunya seperti ini. Diadora Buck. Jadi warna hitamnya itu lebih mendominasi ternyata ya. Ini merahnya mungkin cuma di tulisan Diadora ya. Terus di sini di bagian pil midsole-nya merah. Terus ini di diadoranya silver ban merah. Nah, ini mungkin poliuretan tuh yang kayak gini nih, seperti kulit-kulit gitu ya. Warnanya agak dope. Polyesternya mungkin ini yang kainnya ya, polyester. Ini untuk talinya seperti ini, untuk tarinya seperti rata-rata sepatu bulu tangkis ya, bulat agak pipih gitu ya. Nah, di sini ada tulisan lagi Diadora ya di lidahnya ya. Cuma nggak terlalu terlihat. Nah, ini bentuknya simpel juga ya, termasuk simpel. Jadi sepatunya pakai main juga bisa sebetulnya, masih okelah dianggapnya, nggak terlalu rame-rame gimana gitu ya. Nah, ini midsole-nya udah pakai pilon ya, jadi empuk. Udah empuk midsole-nya ini yang putih. Nah, ini terus outsole-nya ini karet. Nah, jadi bentuknya seperti ini bawahnya ya. Ini udah saya coba pakai sekitar 5 kali main. Nah, ternyata ya lumayan enak menurut saya ya. Yang menurut saya itu yang beda sama sepatu yang lain, mungkin kayak ini atau gimana, mungkin keempukannya. Ini agak-agak keras sedikit. Ininya juga apa? Busa yang di belakang sepatunya juga enggak terlalu tebal-tebal amat. Enggak kayak lining kan tebal sekali ya. Terus ukuran 40 nya dibanding dengan lining lebih besar ini. Jadi ini agak besar dibanding agak lining. Kan lining emang biasanya agak kecil ya. Untuk beratnya lumayan ringan yang ini ya. Ringan menurut saya, termasuk lumayan ringan. Dan bagusnya ini itu simple menurut saya. Apalagi ini warna hitamnya simple aja seperti ini. Kayak gini. Ya kayak gitu. Coba kita timbang beratnya. Ini ukuran 40. 270 gram yang termasuk ringan ya. Ini ukuran 40 itu ringan ya. Tuh 200 enggak nyampe 300 gram. Ya karena mungkin ininya bahan-bahannya juga enggak terlalu tebal-tebal semua ya. Nah, ini coba insole-nya seperti apa. Nah, insole-nya ini udah lumayan bagus ya. Agak tebal sih, lumayan agak tebal. Tuh, ini belakang juga ada tebal dan ini udah bolong-bolong ya. Udah bolong-bolong bawah, cuman nggak terlalu empuk sih, nggak terlalu empuk. Nah, depannya lebih tipis, belakangnya tebal. Ini Diadora Buck. Untuk harganya ini di Sportstation ternyata masih cukup mahal ya, di 350.000. kalau di pasar-pasar online kayak gitu mungkin masih di 250 sampai 300 ya, tergantung aja ya. Tergantung yang jualnya ya. Cuman ini untuk merek Diadora kan bukan merek yang kecil menurut saya ya. Ini cukup bagus. Jadi ini untuk keseluruhan sih bagus, karena ininya rapi semua ya, ininya pada rapi-rapi semua, Diadoranya udah rapi ya. Terus simple dan bisa dipakai main atau gimana ya, masih oke lah kalau mau. Itu aja mungkin untuk review Diadora Buck warna hitam merah seperti ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi kembali.